muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian. Bermula jam 4, 2 minit petang tadi, bermulalah puasa penumbra gerhana bulan. Bayang bumi mula menutupi bulan. Gerhana bulan separuh bermula pada jam 5.9 minit petang tadi sehingga jam 8.49. Kita akan dapat menyaksikan fenomena bayang bumi menutupi bulan sejurus bulan terbit di ufuk timur pada jam 6.57 malam sehingga berakhirnya fasa penumbra pada jam 9.56 malam. Maka berkuasa Allah Subhanahu wa taala yang mentadbir dan mengatur pergerakan makhluknya bulan, bumi dan matahari dengan orbit masing-masing. Bulan dan bumi berpusing mengelilingi matahari. Bulan berpusing mengelilingi bumi. Tidak berlaga antara satu sama lain walaupun saat gerhana ini berlaku. Gerhana bulan berarti bumi yang berpusing akan berada pada satu garis lurus dan menghalang cahaya matahari sampai ke bulan. Namun ingatlah satu ketika nanti apabila kiamat berlaku, semuanya akan berlaga dan merempuh antara satu sama lain. Sungguh menakjubkan pergerakan bulan, fasa-fasa bulan, bahkan peristiwa gerhana bulan yang sedang berlaku sekarang adalah menepati kiraan para ulama dan ilmuwan dalam bidang falak dan astronomi. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, asy-syamsu wal qamar wa asy-syamsu wal qamar fi husban. Matahari dan bulan beredar dengan peraturan dan hitung yang tertentu. Muslimin dan muslimat yang saya sekalian, amat digalakkan kita memerhati dan menghayati fenomena alam yang berlaku dan menyelami sebagai satu tanda kebesaran ilahi. Para ulama berkata, "Fadzur ila nafsika thumma taqul lil 'alam 'anni thumma tukhni." Maksudnya untuk membuktikan kewujudan Allah Taala. Untuk membuktikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah kepada kejadian dirimu, kemudian beralih pula kepada kejadian alam tinggi yang di langit, kemudian kejadian alam bawah yang di bumi. Alhamdulillah, kita telah menyempurnakan sembahyang sunat gerhana bulan seperti mana yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillahi la yahsibani li mautin ahadin wa la hayatihi fa idza ra'aytum dhalika fad'u Allah wa kabbaru wa tasaddaqu wa sallu. Sesungguhnya matahari dan bulan itu, sesungguhnya matahari dan bulan itu dua tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gerhana itu bukan kerana mati ataupun hidup seseorang. Maka apabila kamu melihatnya, yakni gerhana, maka berdoalah, bertakbirlah, bersedekahlah dan tunaikanlah sembahyang gerhana. Hadis riwayat Imam Bukhari. Muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, berdasarkan hadis ini, para ulama berpesan ketika berlakunya gerhana bulan, maka ambillah peringatan berikut. Yang pertama, tunaikanlah solat gerhana sama ada secara berjemaah ataupun bersendirian. Yang kedua, memperbanyakkan istighfar, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala serta bertaubat daripada dosa-dosa yang ampun. Yang ketiga, hendaklah memperbanyakkan sedekah, sama ada sedekah itu sedekah merupakan wang ini ataupun lainnya. Yang keempat, jangan sama sekali
terpengaruh dengan perkara-perkara khurafat dan takhayul yang berlaku di zaman-zaman dahulu. Sidang hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, gerhana bulan merupakan satu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa dialah, yakni Allah lah Tuhan yang maha berkuasa yang menentukan segala-galanya. Bulan yang dilihat bercahaya dan indah, ada ketentuannya ia akan gerhana. Apatah lagi tatkala berlakunya kiamat, yang mana bulan akan dihimpunkan bersama matahari sebelum hancur dan musnah. Gerhana juga mengingatkan kita kepada sifat syukur. Cahaya pantulan bulan dan cahaya matahari amat berharga buat kehidupan manusia. Tanpa kerana nikmat cahaya tersebut, manusia tidak